Ananda Yusuf Romli yang bercita-cita ingin menjadi pemadam kebakaran, putra dari Bapak Romli Arif dan Ibu Yafni Angsarsar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be itu udah pe abang. Abang itu dah. Wisudawan dan wisudawati jenjang saman kanakan. Pak Yusuf Romli yang bercita-cita ingin menjadi pemadam kebakaran, putra dari Bapak Romli Arif dan Ibu Yafni Angsarsar. Ini siapa yang bikin? Yusuf kan? Prosesi wisuda jenjang SD kepada wali kelas. Yusuf, geser Yusuf. Ya. Baik. Jangan dulu, nanti. Akan segera dimulai.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, Jaya, SIC, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, okay, SIC, Jaya, Jaya, Jaya. SIC, Jaya, Jaya, Jaya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, sudah ya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk para wisudawan dan wisudawati kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak di sini, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, mohon untuk berkenan mengambil tempat di atas panggung guna prosesi perfotoan bersama Bapak di sini. Pada yang terhormat, Bapak.